semesta pisahkan kita. Mas, biar aku aja. Rafael, aku harus pergi dulu ke rumah sebentar. Tolong layani masmu. Kamu tenang aja. Aku gak apa-apa kok. Kamu keringetan. Memilih cinta. Mas Wendy, kayu! Mas, ini apa? Bocor! Mas, makasih banyak ya. Udah nolongin. Rahel! Kamu terlaluan ya? Apa balasan kamu? Ingat, dia tuh pakai ipar kamu! Komplain, ngaca. Sayang, kamu harus jaga kebersihan ya. Jaga kesehatan. Kamu masih jaga kesehatan ya. Ini ada salad aku bikinin. Nih, kamu nanti harus pakai bedak talak ya. Campur bedak talak. Jadi kamu biar makan yang sehat. Aduh, buat apa sih makan makanan sehat kayak gitu? Loh. Aku kan juga... Aku petinju tapi udah lama gak bertanding. Kamu jangan suka ngarang-ngarang gitu ya. Kamu kata siapa kamu petinju? Aku apa? Kamu kan pemain kuda lumping. Aku petinju. Ya udah nih kamu minum. Nih sayang, aku udah siapin ini pakai ini nasi. Kemarin aku udah WA si El mau aku ajakin tinju. El mana? El Corona. El Corona. Ya boy. Masa petinju lawan musik gambus? El Corona. Ya kali aja sayang. Nih aku udah kupas. Aku WA kan. Kalau mau berani lawan gua. Wen, sayang. Si Andre tuh udah nagih utang, gimana kita bayar ya? Ya bayarlah, tinggal dibayar, Bang. Ada duitnya? Ya enggak dong. Lu enak banget. Lu jual dah perhiasan lu. Ntar kalau gua petinju gua menang, gua ganti. Enak aja lo main jual-jual. Lo sebagai laki usaha bang. Jangan cuma mau enaknya doang lo. Giliran malam Jumat aja lo pulang cepet lo. Gua malam Jumat juga pulang cepet bukan pengen apa-apa sama lo. Pengen ngedoain lo. Doain yang baik-baik. Kenapa sih? Kita kan pasangan. Kalau gue minjem duit lo emang kenapa sih? Emang gue gak boleh minjem duit lo? Gak boleh bang. Kenapa sih? Kenapa? Takut banget nggak gue ganti lo? Lo tadi ngomong apa? Lo sebagai pasangan minjem duit gue? Iya. Harga diri lo di mana sebagai laki-laki? Gue tanya. Malu bang, malu. Gembel aja nggak berani minjem duit pasangannya. Lo berani? Neng, abang kan tadi acting. Kok lo serius ngomongnya? Abang ngomong pakai dialog. Neng, ngomongnya pakai hati. Neng acting, Neng nanggepin abang tadi, Neng bercanda. Kelihatan banget emosi lu. Gak apa-apa, lu gak boleh bang, biar kata lu laki gue juga. Nyem, ntar gue ganti. Gak bakal, gue gak percaya sama lu. Kok sama mama gak ada salim-salimnya? Ma. Ini adek kamu, masa mau pergi di kosan? Kak, salim dulu kak. Mama kan khawatir. Kok kamu ini adek aku kenalin. Iya. Kan malu tadi udah ngomong. Iya, aku ngejelasinnya sama ini adek kandang aku. Kandung. Oh, emang ini adeknya, ini kandangnya. Mama tuh khawatir. Mama ngapain kesini? Mama tadinya kan mau nganterin Rahel buat... ke kosan. Rahel mau nginep di sini. Dek, kamu kan gak seharusnya nginep di sini. Kan kamu. Tapi kalau emang kakak gak bolehin enggak apa-apa kok. Aku mau kos aja, Mama. Enggak apa-apa. Bayangin adik kamu tapi yang. Tapi kan di sini, Mas, gimana? Adik kamu yang semok ini kalau bisa tinggal di kos-kosan sendirian diganggu orang gimana?
bahaya. Iya, tapi khawatir apa? Tapi Mas enggak. Iya, tapi di sini kan kamar cuma satu, Bu. Masa iya saya tidur sama Rahel? Ayo tidur. Ketawa. Gak bisa ketawa. Gak, jahitannya kebuka. Dia kalau ketawa dikit jahitannya kebuka. Kebuka deh. Keluar bayi. Gue minta tolong dong. Tau boleh gak bisa tadi ini gak usah terlalu lucu banget dong. Gimana ceritanya? Lagi ada dia. Nangis dia nangis. Tiba-tiba hari ini dia gak usah terlalu lucu aja. Ya lu udah tau ada kerjaan. Sampai malam. Ya lu gak usah terlalu lucu biasa aja. Lu jadi laki kurang ajar ya. Orang lu bilang, masa aku tidur di lu? Lah kamarnya cuma aku, Neng. Mau jadi ikut-ikut. Gimana sih? Nanti. Ma, tapi suami aku tuh gak betah, Ma, kalau ada orang lain di rumah. Betah ya kan, aja, Mah. Betah. Ada sendiri. Ya kan ada ipar, Mah. Kan. Itu kamar yang dijadiin gudang dirapihin, ntar Rahel tinggal di situ. Kamu jangan di kosan. Jangan. Khawatir. Jangan, Ma. Gudang kan berdebu, banyak barang-barang juga di situ. Rahel tidur di mana? Yaudah, gak apa-apa. Rahel tidur di kamar kita. Biar aku nganterin istriku nanti ke gudang. Abis itu yaudah, Ma. Sudah. Ma. Mama sampai termedan-medan. Istirahat dulu kali ya. Ya udah, sayang. Sayang, aku mau nganterin mama istirahat dulu ya. Ayo ya. Aku terbiasa kok ngerjain semuanya sendiri. Kasihan banget sih, Mas. Mas udah baik, terus bisa nyuci piring, cocok banget jadi pembantu aku. Jadi pasangan aku mungkin, Mas. Pemain. Kamu ada urusan apa kesini? Sebenarnya kan aku nggak mau tinggal di sini, Mas. Cuma kan disuruh. Suara kakakku di mana-mana ya, Mas? Enggak, kan emang rumah kita sepetak. Jadi kita ngomong begini kedengeran sama istriku. Oh. Okay. Ya udah kamu duduk, kamu udah sarapan? Enggak apa-apa, ini biar saya aja, Mas. Dikit-dikit tuh. Udah, semua udah beres kok. Kamu gak usah ikut rapi-rapi, beres-beres. Kamu makan? Ini aku ada makanan. Mau aku bawain ke kamar? Gak usah, Mas, gak apa-apa. Beren biasa. Gak apa-apa. Enggak, gak apa-apa. Kan berat, kan ini rumahnya lantai satu. Gak berat dong berarti. Ya gak maksudnya, tapi ada undakan-undakannya, tangga, ada tangganya gitu. Jadi rumah kita kan konsepnya naik tangga, turun tangga, tapi satu lantai. Emang ada jeda gitu, iya. Jangan, ya. Mas, aku gak enak. Ngomong lo. Aku gak enak sama kakak aku. Kenapa? Takutnya nanti rambutnya makin panjang, Mas. Enggak, gak mungkin. Dia udah kelainan itu dari awal. Kamu makan aja. Gitu. Ini taruh aja di sini. Enggak, aku enggak bawa. Oke. Okay. Ya itu aja deh. Mas mau makan apa?
Aku mau makan. Maaf, boleh nanya gak gue? Mau kemana arah rambutnya? Ini lurus, ini pang, ini kepok, mau kemana? Segala arah. Karena dia universal. Ngomong apa gue sih? Ayo, kamu sini. Kamu sini. Sampaikan kepada dia. Maksud kedatangan saya kemari apa? Sampaikan kepada dia. Apa yang ingin aku sampaikan? Bukan omongan gua. Bukan itu. Itu mah yang gua omongin tadi. Sakit. Ke bang. Nanti dulu bang. Kita bakal bayar utang. Tapi gak sekarang bang. Saya belum ada pertandingan bang. Kamu tahu saya mau ngapain kemari? Abang pasti mau nagih utang kan? Nyolok-nyolok nih. Jauh-jauh sana. Kamu sedang membutuhkan uang kan? Iya bang. Justru aku abang kemari Allah. Ingin memberi kamu uang. Gak jadi. Udah telat. Orang udah kebakar baru disiram. Aku ingin memberi kamu uang. Maksudnya uang apa bang? Jawab dulu pertanyaan aku. Kamu nih kuis taktik dong ya? Iya. Pemain bola apa yang beratnya cuma 3 kilo? Gagal. Bambang tabung gas! Bodo amat. Kesenian apa yang menjadi nasabah bank? Tarik tunai! Orang mau jawab udah dijawab. Gue takut lu bisa jawab. Takut lu bisa jawab, bentar. Ini. Kamu ikut itu. Saya bertanding dengan... Iya. Ini masih agak oke, bang. Hah? Ini agak aneh, bang. Bentuk badan sama palanya agak aneh, bang. Ini mempertaruhkan sabuk juara kamu sebagai juara bertahan. Ayo bang, abang pasti bisa bang. Ya. Kalau kamu kalah, maka kamu harus membayar. Bang, jangan dekat-dekat. Abang pasti bisa. Bang, sabuk saya. Bang, sabuk saya pinjemin ke security. Sabuknya lain lagi. Ya, sejak kemarin celananya kedodoran. Ambil, ini pertaruhan. Kalau kamu bisa menang, kamu berapa akan mendapat uang banyak. Berapa? Aku menjadi sponsor kamu. Kamu tuh siapa tiba-tiba datang ke rumah kita? Promotor. Tahu rumah kita tuh dari mana kamu? Aku ini promotor dunia, Ducking. 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 Enggak, kamu tiba-tiba masuk. Kamu tiba-tiba masuk ke ruangan kita bersama dengan saya. Kamu tahu dari mana? Aku ini mempunyai intel di mana-mana. Ini salah satu. Dia memantau semua yang ada di sini. Kamu kok ini kan adenya istri saya, bang. Tapi dia istriku. Kakak, ini apa? Lama-lama kesal juga, kan? Kamu dari mana? Tiba-tiba dia istrimu. Tanya KUA-nya. Tanya aja orangnya gitu. Ngapain tanya KUA-nya? Kamu aja pertandingan atau tidak? Saya butuh DP lah bang, minimal tanda jadi. Kalau emang abang mau jadi sponsor saya. Bang, maaf. Ini kan tinju nih, taruhannya nyawa. Masih cuma gocap. Di situ kocaknya. Rahel, ya. Aku harus pergi dulu ke rumah sebentar.
tolong layani masmu. Bila semesta pisahkan kita. Pertandingan terbaik di negeri ini, berantem tapi santai, memperebutkan piala dan sabuk. Bu, ini bukan halte, sono. Maaf, aku nunggu suamiku yang mau tanding. Iya, di situ nunggunya, jangan di sini, ini orang mau tanding. Kamu kalau mau telepon aku nanti aku kasih. Maaf ya, saya wasit di sini. Telepon. Apa kabar kamu? Baik. Kok tadi sama saya enggak gitu, Mas? Anda bukan makhluk. Baik, kalau begitu langsung saja kita mengundang sang penantang. Ini dia. Vicky Dewi. Keluar lagi, kalau udah masuk jangan keluar lagi. Ayam Vicky, ayam Vicky. Sepuluh kali bertanding, 9 kali muntah darah, dan satu kali pilek. Ya, dan tidak pernah menang. Apa yang membuat Anda berani menantang sang juara bertahan? Faktor pertama karena saya nggak tahu malu. Bagus. Yang kedua, saya mencoba challenge karena ini adalah championship yang sudah saya impikan dari dulu. Saya harus memenangkan dan mengalahkan siapapun yang menantang malam ini. Siapa pelatih Anda? Tidak ada, saya berlatih. Anda sudah siap? Saya sudah siap bertarung sampai mati. Anda akan meng-KO-kan juara bertahan di ronde berapa? Saya sanksi. Di ronde kedua, Wendy akan jatuh terkapar. Karena Anda pukul? Karena saya bisikin orang tuanya sakit. Baik kalau begitu. Tepuk tangan buat Vicky Dewi. Dan langsung saja kita mengundang. Ini dia, sang juara bertahan. Bukan yang itu. Mbak, ini suaminya kan? Bini gua. Kan lu bini gua. Oh iya, maaf. Wendy, prestasi 10 kali bertanding. 3 kali diamuk masa. Dan... Paling saya. Dan... 2 bulan sudah naik haji. Luar biasa sekali. Maaf Mbak, kesenggol tadi Mbak. Dan lihat-lihat tuh. Saya mau wawancara Anda, seberapa yakin Anda bisa mengalahkan lawan Anda? Mana lawan saya? Ini. Mana lawan saya? Buat saya. Enggak kuat gue. Dia bukan lawan saya, dia hanya sparring partner saja. Karena dalam hitungan detik, saya hitung 60 detik. Itu akan dihitung 1 menit oleh teman-teman. Memang dimana-mana begitu? Anda saya perhatikan lama-lama sudah banyak membual. Kalau Anda takut, mendingan Anda turun dari ring ini. Itu yang turun. Tadi dia bilang akan menjatuhkan Anda di ronde kedua. Kedua. Anda akan menjatuhkan dia di ronde keberapa? Ketiga. Maaf, rondenya cuma ada 2. Dua. Bohong. 1. Ini 1 hitungannya. Mana? 2 ini saya, 2 ini. Gak, ini 2. Telunjuk sama jari tengah. Tidak ada yang lihat. Ngantuk kan?
sayang. Jangan, jangan sedih ya. Aku nanti balik lagi sebentar doang. Aku enggak sedih. Enggak sedih kok. Enggak sedih kan? Enggak, enggak. Enggak sedih, enggak apa-apa. Enggak, enggak apa-apa. Tolong layani emasmu. Ini botol. Kalau dia macem-macem, kamu jedodin ke botol. Tadi kakak kamu bilang kamu harus melayani aku. Melayani apa maksudnya? Iya, selama di sini bertanding. Nona, asal Nona tahu, Nona cantik tidak pantas bersanding dengan yang lemah. Yakin? Siapa yang lemah? Aku. Pakai mobil ambil. Lebih baik Nona bersanding denganku sang juara. Hei, es krim karamel, gue kasih tahu ya. Ini pertandingan bakal gue selesain dalam waktu satu ronde aja. Oke, kita lihat siapa yang akan menjadi juara pada malam ini. Maaf, bisa kita mulai? Saya ada muspida nih. Oke, kita mulai pertandingan ya, oke? Mana semangatnya? Naikkan dikit mukanya nggak kelihatan segitu. Orangnya mana? Kita mulai ya. Go! Kalau kamu takut, gak apa-apa kamu pulang aja. Ada aku, nanti aku temenin. Orang mau adakan romantis. Langsung disalip sama dia. Dia ingin membantu sepertinya. Pulang aja. Enggak, kamu tenang aja. Aku gak apa-apa kok. Kamu keringetan ya. Jidat kamu agak lebar ya. Iya emang, kan botak keringetannya. Iya. Udah kamu semangat ya. Oke. Sayang sekali. Muay Thai yang di Thailand tau lo. Ronde kedua. Lihat. Kenapa kita di sini sih? Di sini ya. Sebenarnya Mas mau jatuh apa enggak sih? Kalau jatuh jatuh, kalau enggak. Oh. Tasik. Pemenangnya dan juaranya adalah the new champion, Dicky Divi.
biasa. Mas nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Masih mau dilanjut? Masih mau dilanjut? Udah ya Mas ya. Gak boleh. Dih, gak boleh. Ini ring tinju. Apa masalahnya? Dia begitu dia, Pak. Orang ada gak ada begitu. Mas, udah kasih yang kolak ya? Mas? Allah, kalau gitu. Gara-gara Anda sini. Mas? Apa-apanya kamu? Apa-apanya? Adek? Gak ada, Pak. Gak ada. Kak, aku tadi cuma ngebantuin Mas doang, kok Kak beneran deh, aku cuma ngebantuin Mas doang dari tadi. Maksudnya kayak gini tadi Mas, aku... Saya izin tadi minggu depan lawan dia. Dia musuhan. Lama-lama saya kesel dia mau dia. Jangan mau bantu ngelapin. Tadi udah mulai, udah mesra. Lama-lama saya mau ngelapin. Sabar dong. Mau bantu ngelapin tadi. Ngelapin gak gitu. Mas, tega-teganya kamu bermain dengan adikku ya. Gak. Bang, nikahin ayah sekarang. Sudahlah, sekarang pemenangnya Diki, ya. Kita memasuki ronde kelima! Masalahnya cuma di sini doang nih. Mas, makasih banyak ya udah nolongin. Gak apa-apa. Udah, yang penting udah aman. Makasih ya. Iya. Tapi Mas, sebenarnya tuh saya pengen ngomong sesuatu deh. Kemarin tuh sebenarnya Mas keren banget loh pertandingannya. Aku kalah. Keren ya. Dari mana? Ya itu cuma kurang-kurang sedikit aja. Emang kamu ngerti soal tinju? Ya nggak ngerti-ngerti banget sih, tapi aku tahu ilmu maung. Hah? Ipar adalah maung. Gimana? Apa yang bisa kamu ajarin ke aku? Jujur ini agak susah ya. Apa aja gerakannya? Ya, gerakannya itu ada cakar maung, Mas. Cakar maung kayak gimana? Coba, aku pengen lihat dong. Please, aku pengen lihat. Aku pengen lihat cewek cantik kayak kamu malu. Ayo. Aku pengen lihat. Jadi tangannya gini, Mas. Gini?
gini. Terus? Terus baru keluarin tenaganya, Mas. Gini-gini, Mas. Gini-gini? Iya, okay. Itu cakar maung. Oke, okay. Udah mulai malu belum? Udah. Oke, okay, teknik yang kedua apa? Teknik yang kedua itu ada teknik loncatan maung. Loncatan maung? Aduh. Aku pengen lihat dong. Aku pengen lihat gadis secantik kamu makin malu. Loncatan maung gimana? Kalau tadi kan wah, wah, wah. Mungkin aku bisa aplikasikan, mungkin pukulan aku begini. Iya. Nah, kalau yang loncatan ya, Mas. Loncatan? Jadi begini. Nah, begitu, Mas. Makin nambah, malunya makin nambah. Terus kalau pernapasan? Buang nafasnya tuh pakai aungan, Mas. Pakai auman gitu? Gimana caranya? Coba gimana dong, pengen tahu. Aduh, keringetan loh. Kalau aku kan selama ini kan kayak tinju. Dari ambil dari hidung, keluar dari hidung, atau ambil dari hidung, keluar dari tol Jagorawi. Jauh-jauh. Jauhan ya, sorry. Jauhan. Apa, dari mulut gitu. Ya, jadi nafasnya itu harus, take nafas dulu, Mas. Terus habis itu di, wah, imau. Nah itu, jadi udara kotornya keluar itu udah semaksimal mungkin, Mas, yang saya tahu. Gimana ngomongnya? Aing maung. Dari tarik napas gimana tadi? Tidak, Mas. Terus? Aing maung gitu. Gimana? Malu gak? Lumayan malu sih, Mas. Rahel! Kamu terlaluan ya, apa balasan kamu? Ingat dia tuh Kak Seto. Kak Seto. Kak, aku gak ngapa-ngapain, aku cuma ngajarin. Dia itu kakak ipar kamu. Kamu tega ya, Mas? Kenapa? Kamu tega nyakitin aku, Mas. Kenapa tangan kamu? Kaki. Kenapa kaki kamu? Kaki aku nginjek beling, Mas. Aku ngegantiin kamu main kerumpin. Kamu nginjeknya begini? Karena di sini. Lu kayaknya di sini. Kenapa lu gini jalan ini? Gimana sih? Orang kalau nginjek beling di sini. Bener, Mas. Kamu, Mas. Kamu benar. Maafkan aku yang salah, Mas. Mas. Aku gak ada apa-apa sama Rahel. Jangan bohong. Jangan bohong. Kamu nginjek beling kaki kanan atau kiri? Kaki kanan, Mas. Ah, itu kiri. Itu kiri. Bagus gak pancingannya? Gila, gak sia-sia kerja sampai 10 tahun ya, kita. Mas? Kamu gak apa-apa? Hah? Ini kaki gue. Mas, stop! Perjanjian hitam di atas putih ini. Kenapa kamu? Akan aku laporkan kamu ke Pak RT, Bu RT, dan Bu RW bahwa kalian macam-macam. Aku sama Rahel gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, Kak. Kak, mau. Jurus aku. Dan macam-macam kamu. Kamu tega-teganya, Rahel. Aku akan mengadukan kalian berdua ke ibu. Ibu! Ada apa? Ibu. Udah tahu sama Risol, Bu. Luka tanganmu, Mas. Ada apa? Ini sebab, ibu. Bu, kesalahpahaman, Bu. Diam kamu! Bu, mereka berdua ada main di belakang. Udahlah, akur aja. Karena ini adik kakak. Iya, kakak, orang adik kakak. Ngapain aku gak, sama aku. Aku sama Rahel gak ada apa-apa. Aku bisa mendapatkan yang jauh lebih. Lebih parah dari kamu, Mas. Maksudnya kamu nuduh Rahel ada apa-apa sama suami kamu? Bu, aku melihat dengan mata. Kepala, pundak, lutut, kaki. Gak ada, gak ibu sama-sama kejadian. Enggak, Bu. Itu kayak otomotif. Hah? Ipar adalah baut, Mas. Mas, ama. Kamu harus tahu ya. Ibu, ya. Ini seperti orang manggil. Apa itu, Nak? Ipar adalah nyaut. Hey, 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 hey.
Saya lihat dia di pohon rambutan. Ipar adalah nyangkut. Orang di Mas, akhirnya kamu datang juga. Keluarga macam apa ya? Wendy. Ngapain lu kesini? Pastinya kamu kangen dengan gelar ini kan? Tangannya gak ada, Bu. Tangannya gak ada. Tangannya kenapa kayak gitu? Tangannya gak ada. Coba kamu ambil ini. Tangan saya begini. Ini sabuk aku akan rebut kembali nanti. Kamu ingin bertanding lagi dengan... Aku mau tanding sama kamu. Kamu ingin kembali merebut gelar kamu. Aku akan bersamamu, Mas. Tolong. Aku sudah muak dengan dia. Saya kenal kiai yang bagus untuk merebut. Iya dong. Mau demi iya dong. Itu istri saya, biar bagaimanapun. Oh, ini... Mohon maaf. Tapi saya sekedar mengingatkan saja. Apabila kamu ingin merebut kembali gelar ini, kamu harus bertanding. Ayo, kita tanding lagi. Tidak semudah itu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Singkirkan dulu dia dari sini. Aduh, jangan dorong. Jangan. Apa syaratnya? Ada syaratnya, Wendy. Kalau kamu menang, kamu dapat gelar ini dan kamu dapat hadiah serta uang. Tapi kalau kamu kalah, Nona ini menjadi milikku. Enggak, gak mau. Kamu balik kembali bersama. Anak saya, kenapa ini jadi tempat pertaruhan? Saya harus saja. Saya saja yang dipertaruhkan. Salah. Orang yang tanding siapa? Ya, ibu juga kan. Dia siap mengalahkan Anda. Gak bisa diem nih bocah dari tadi nih, gue perhatiin. Siap. Oke. Lawan dia. Lawan dia. Saya akan jatuhkan Anda dalam satu ronde. Dua deh. Yang bener. Tiga. Kamu yang menang deh. Gak boleh begitu. Ada sih. Gak pede nih orang. Gak pede. Pertandingan kali ini bukan pertandingan tinju. Pertandingan kali ini ada pertandingan. Pertandingan ini adalah pertandingan dujem. Apa itu? Adu jempol. Kan bisa dupol. Saya udah latihan. Gimana udah ini kita latihan fisik selama ini? Sarung tinju Anda. Ah, saya udah begini. Udah latihan. Udah latihan mau. Sayang, semangat sayang. Sayang, kamu pasti bisa. Sayang. Sayang. Bagaimana caranya ini, wasit? Masukkan tangan Anda kemari. Lalu kemari. Nih jempolnya nih, ini kamu. Ya, itu dia. Ya Allah, ada foto sayangnya. Ready? Gak bisa ada lagi yang naik berarti. Halo, sebelum mulai, halo. Mainan beginian. Sebelum mulai, ronde pertama. Turun. Turun. Ini memang kan ini bawa ini. Iya. Iya, ini memang kebutuhan ya, wasit. Iya, kalau ini memang kebutuhannya ada. Kita mulai ya. Kita mulai, sit. Siap, sit. Siap, ya. Pak, di pinggir aja, Pak. Berdua, Pak. Sama kayak dia, Pak. Ntar kita diem. Gak usah, ini aja. Mulai. Ayo, Pak. Ayo, semangat. Ayo. Yeah.
peduli. Ronde kedua dimulai. Ya. Luar ibu. Ya. Kalah. Saya menang tadi. Tadi saya kalah. Enggak, kan satu sama masih. Satu sama, iya. Satu sama. Kalau keadaan masih seri, seri. Berarti kita masuk ronde ketiga. Yeah. Sebelah mata, om, kamu memandang cewek itu kenapa sebelah mata? Enggak, kameramen, kameramen. Ini ronde penentuan. Ronde penentuan. Ya, terakhir ya. Mulai. Terima kasih. Dan selain hadiah ini, ya, yang Anda dapatkan. Nona jadi kemana mana dulu ini juga Anda dapatkan. Pasti Nona. Nona, silakan Nona. Selain hadiah, pasti aki-aki main ngasih cewek. Gue kaget. Coba, izin. Bagaimana kalau, hei, dengarkan. Dia bertarung. Aku ibu dan anak. Ya. Partai tambahan. Partai tambahan. Partai tambahan. Kamu bertanding sampai mati. Ayo. Hei. Hei, naik. Sampai mati. Iya. Ronde pertama, mulai. Sakit. Aku nggak enak, Bu. Ah, ya aku juga, kan aku anak. Kan ibu orang tua aku. Iya, kita kan nggak ada masalah. Orang yang tanding siapa? Ya, ibu juga kan. Tadi malah ngobrol lo. Terima kasih. Kita harus terima kasih lo pertandingan kita kali ini. Mengapa? Didatengin langsung sama Torik. Torik, thank you ya. Kongas. Itu bukan Torik, haji. Torak. Saya menyadari bahwa Anda mempunyai ilmu mau. Ya betul. Dan semua itu ajaran dari Rahel. Saya. Kenapa kamu ajarin dia ilmu mau? Maung. Mungkin ya, teman-teman yang lain mau ya, diajarin juga. Gak usah. Aku mau. Tolong. Ajarin Rahel. Tolong Rahel. Maju ke depan sih Rahel. Tolong. Siapa yang pengen diajarin ilmu mau? Silakan Rahel. Ya, jadi tangannya boleh kayak gini ya semuanya. Ini ya. Ya, boleh kayak gini. Terus habis itu mari ke sana semuanya, siap-siap. Ya. Kita langsung ini. Aing mau. Pakai musik ya. Pakai musik. Bagus. Saya kurang bagus, jelas. Bang. Kurang jelas, Rahel. Ayo yang jelas Rahel. Ya. Awas, agak maju. Diulang dua kali. Saya kurang jelas. Dua kali aing mau. Iya.
Ini kalau buat edit bagus Rahel. Ayo. Siap, 1, 2, 3. Ayo.